Selamat malam, Mas Ade. Malam. Gimana, kurang puas ya? Pak Met, kurang puas Pak Met. Jadi mungkin ke depan bisa dijadwalkan satu hari seminar atau pembelajaran di dalam ruangan di kelas. Dan satu hari kebetulan praktek, mungkin idealnya seperti itu ya, tapi karena situasi masih dalam masa-masa sulit, sehingga perizinan pun harus dibatasi. Jadi secara umum bisa saya jelaskan, perlombaan balap motor itu secara umum terbagi dari dua sesi, sesi latihan dan sesi lomba atau sesi race. Apa aja yang masuk dalam sesi latihan? Pre-practice, qualifying practice, dan sesi warm up. Kemudian yang terakhir adalah sesi race. Nah, perlombaan balap motor ini tidak boleh langsung, misalkan waktunya mepet, tidak boleh langsung diadakan sesi race. Harus ada sesi latihan dulu. Entah itu gabungan dari sesi free practice maupun qualifying practice yang tujuannya adalah untuk mencari grid posisi. Jadi seperti itu ya prinsipnya. Jadi ketika misalkan ada hari ikut lomba, nggak ada sesi latihan, ada hari ikut lomba. Menyalahi aturan, prinsipnya adalah no practice, no race. Ya, maaf ya. Kemudian tahapan atau prosedur yang kita jalani pada sesi perlombaan atau sesi race. Yang pertama adalah keluar dari pit. Satu putaran berdiri di grid, itu namanya adalah sighting lap atau lap pengamatan. Sebelum Anda diperbolehkan keluar dari pit, akan ada tangga bendera merah yang dipegang secara siap, yang dikibarkan ya. Di situ keluar pit exit. Ya, begitu bendera merah ini diturunkan, diganti bendera hijau, maka Anda boleh memulai sighting lap, keluar pit, dan berhenti pada grid sesuai dengan urutan pada saat sesi kualifikasi. Setelah itu, akan muncul papan tanda 5 menit. Anda mematikan mesin, bisa memandikan kemudian pit, crew, dan lain-lain, bisa masuk ke grid. Berikutnya adalah keluar tanda papan 3 menit. Papan 3 menit ini Anda sudah mulai mempergunakan helm, menggunakan kaos tangan, tapi belum boleh menghidupkan mesin. Ya. Nah, pada sesi itu yang tinggal hanya mekanik yang akan membantu menghidupkan mesin. Semua manajer, papa, mama, pacar keluar dari lintasan. Arisan ditutup. Oke. Berikutnya adalah papan tanda 1 menit disertai dengan papan engine on. Pada masa ini mekanik mulai membantu menyalakan motor Anda. Ya kan? Nah, apabila dalam waktu 1 menit. 1 menit ini artinya 1 menit sebelum warm up lap. Ya paham ya, 1 menit sebelum warm up lap. Misalkan Anda trouble atau apa, Anda akan diarahkan untuk keluar dari lintasan. Tapi bagaimana seandainya dalam menjelang misalkan dikibarkannya bendera hijau atau dimulainya sesi warm up lap, Anda mengalami trouble seperti tadi kan ada. Anda angkat tangan dan petugas yang berada di pinggir lapangan pada baris di mana pembalap itu mengalami masalah akan mengibarkan bendera kuning. Itu menjadi tanda untuk pembalap di belakangnya bahwa di situ ada masalah. Berarti harus waspada. Oke. Ya, seperti tadi yang kedua tadi, begitu mau start kan ada yang mundur dan yang mati langsung cepat angkat tangan. Betul sudah itu. Ya, cuman memang simulasi petugas ya, masalnya yang belum ada. Ya. Jadi seperti itu, perilaku lombanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada tanda ibarat bendera hijau, maka Anda sudah diperkenankan untuk meninggalkan grid dan melakukan warm up lap satu putaran. Bisa menjalankan motor dengan kecepatan bebas,
tapi tetap harus bertanggung jawab. Artinya rising responsibility harus tetap dijalankan. Enggak boleh asal begini-begini. Ya, paham ya? Nah, satu putaran Anda kembali ke grid lagi sesuai dengan posisi masing-masing tanpa mematikan mesin. Tanpa mematikan mesin lagi. Karena sesi race akan segera dimulai. Ketika semua sudah siap, lintasan dalam kondisi aman, petugas yang membawa tanda merah di situ apa itu? Di bawah pit start itu ya, akan minggir, kemudian lampu merah akan menyala dalam durasi 2-5 detik. Makanya tadi kan, yang pertama lama, yang kedua sebentar. Memang seperti itu. Sengaja dibuat seperti itu, bahwa variasi menyalanya lampu itu adalah antara 2-5 detik. Oke, paham ya? Jadi jangan kaget, konsentrasi saja. Misalkan ketika petugas bendera itu tadi, yang membawa bendera merah sudah minggir, Anda mungkin sudah bisa memasukkan gigi, mulai mencoba RPM atau mengatur RPM, siap-siap untuk lepas start. Oke. Sekarang masalah bendera. Bendera yang sering digunakan adalah bendera kuning. Tahu ya gunanya? Sekarang apa gunanya atau fungsi atau instruksi dari satu bendera kuning dan dua bendera kuning? Ada yang tahu? Apa bedanya? Kalau satu bendera kuning dikibarkan, berarti ada accident atau ada insiden, tapi tidak mengganggu ya. Artinya bahwa mungkin ada yang jatuh tapi motor dan pengendaranya terlempar atau minggir ke luar lintasan. Tapi kalau ada pengendara dan motor yang masih berada di lintasan, maka akan dikibarkan dua bendera kuning. Jadi tahu ya bedanya. Kalau dua bendera kuning, kita harus sangat waspada. Kenapa? Karena partly atau keseluruhan, sebagian atau keseluruhan trek terblok oleh mungkin motor, mungkin juga pengendara yang tidak bisa bangun, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah apa? Bendera apa lagi? Biru. Oh ya, biru. Oke, saya jelaskan dulu yang biru. Biru pada sesi latihan, bisa free practice, bisa qualifying practice. Kalau biru pada saat sesi latihan, berarti pembalap yang lagi flying lap itu apa, Jen? Bahasa Indonesia. Lagi cari waktu lah. Lagi cari waktu. Nah, itu diberi prioritas. Yang lagi nggak cari waktu atau lagi lenggok-lenggok gini, diinstruksikan untuk memberi jalan atau memberi kesempatan kepada pembalap yang sedang melakukan flying lap. Seperti itu ya. Kemudian pada saat sesi race atau pada saat sesi lomba, bendera biru adalah instruksi akan overlap. Nah, sekarang bagaimana nih kalau kita mau mengoverlap sebuah grup? Bisa saja, tapi yang berada dalam grup, misalkan nomor 1, 2, 3, 4 ada dalam satu grup, tidak boleh saling mendahului ketika akan dioverlap. Jadi harus tetap posisinya. Misalkan yang di overlap-nya. Iya, yang di overlap tidak boleh saling mendahului. Jadi jangan cari-cari kesempatan. Nah, nanti jangan sampai pegang di sana. Setelah itu keluar pit, nah gunanya itu apa?
untuk memberikan kesempatan kepada pembalap yang berada di lintasan. Anda harus mengalah. Enggak boleh keluar bareng-bareng. Ketika ada instruksi bendera dulu, berarti kemungkinan nanti keluarnya akan bareng gini, dan Anda harus mendahulukan pembalap yang berada di dalam lintasan. Paham ya, bendera biru, kuning, biru, udah. Biru jam start. Nah, ini untuk jam start. Instruksi jam start dilakukan dengan satu bendera biru dan papan nomor start bagi pembalap yang melakukan jam start. Penaltinya adalah 20 detik yang akan ditambahkan pada total catatan waktu Anda. Jam start ini tidak bisa diprotes. Jadi ada beberapa pelanggaran yang menjadi kewenangan telah pimpinan perlombaan dewan. Satu yang berkaitan dengan ya, itu tidak bisa diprotes. Kemudian hukuman waktu. Ini daftar kan termasuk hukuman waktu. Termasuk juga pembatalan catatan waktu pada yang lancar. Misalkan Anda melakukan shortcut. Tahu shortcut ya, potong jalur lah. Ya, catatan waktu Anda bisa dibatalkan dan tidak diprotes. Berikutnya tidak bisa diprotes adalah instruksi bendera hitam atau bendera hitam bulatan orange. Ini juga tidak bisa diprotes. Ya. Bendera hitam pada saat balapan artinya apa? Sudah tahu semua kan? Diskualifikasi. Tapi bendera hitam pada saat lomba bisa mempunyai pada saat sesi latihan, terutama mungkin qualifying practice ya, kualifikasi, bisa mempunyai arti lain. Misalkan transponder Anda mengalami masalah, ofisial membutuhkan untuk melakukan pengecekan. Anda bisa diberi bendera hitam dengan nomor start untuk berhenti dan diperiksa transpondernya. Diganti lagi, Anda boleh masuk. Seperti itu ya. Jadi, instruksi bendera hitam pada sesi latihan tidak selalu mengakibatkan sanksi diskualifikasi. Latihan, kualifikasi. Oke, kemudian bendera hitam murid. Tahu ya, jelas ya. Apa kira-kira? Bahwa motor tersebut mengalami masalah dan diharuskan untuk segera berhenti di pos terdekat dalam posisi yang aman. Kalau Anda mengabaikan bendera hitam bulat orange ini, maka bisa ditindaklanjuti dengan bendera hitam yang artinya adalah Anda didiskualifikasi dari lomba. Mas, saya diberi bendera hitam bulat orange, saya apakah saya boleh memperbaiki motor saya? Kalau Anda keluar batas dekat di dalam area, memperbaiki. Marshal hanya boleh mengedit, hanya boleh bantu. Tapi kalau jika Anda masih punya peluang untuk mencapai, silakan. Tapi tetap harus berkendara secara bertanggung jawab. Nah, itu responsibility harus diutamakan. Seperti itu ya. Karena pasal mengenai etik itu pasti juga akan diterapkan oleh Dewan Juri bahwa Anda mengganggu jalannya lomba. Oh, biasa. Untung tadi nggak ada yang kayak gitu ya. Liburan. Nah, ini bendera Spanyol kuning. Ini. Iya, ini mestinya kebanyakan ini Pak. Kuningnya 3, merahnya 2. Tapi tidak apa-apa dikasih bonus kok. Apa ini artinya kira-kira? Memang jarang kita lihat. Bahwa ada mungkin cairan, bisa oli, bisa air, yang selain air hujan. Ya, mungkin ada kebocoran oli, kemudian cairan radiator, atau debris. Misalkan bekas tabrakan atau apa yang tercecer di lintasan, maka bisa diberikan informasi melalui bendera kuning strip merah ini. Bendera putih
mungkin tidak pernah kita gunakan, ini menginformasikan bahwa ada hujan. Intinya seperti itu ya, bahwa di tengah-tengah balapan ini terjadi hujan, gitu aja intinya. Tapi kalau sebelum sesi warm up dimulai, maka akan disertai di grid ya, akan disertai dengan papan wet race. Ini sifatnya papan informasi. Anda tetap menggunakan ban kering atau menggunakan ban basah, itu sepenuhnya adalah hak Anda. Tapi official atau panitia mengumumkan bahwa balapan akan dilaksanakan dalam kondisi basah. Paham ya? Nah ini start delay. Misalkan nih petugas ketika papan 1 menit tadi itu, papan 1 menit sudah turun, kemudian petugas yang di tengah masih mengibarkan atau memperlihatkan, ya bukan mengibar ya, memperlihatkan bendera merah, tapi ketika kemudian terjadi sesuatu hal yang mengganggu jalannya lomba, maka start bisa ditunda. Start delay, ya, disertai dengan instruksi bendera merah. Tergantung nanti instruksinya seperti apa. Kira-kira kalau hambatan itu bisa segera diselesaikan, ya udah langsung berangkat. Kalau enggak, maka Anda mematikan mesin, kemudian dimulai dari prosedur start seperti tadi lagi. Kalau lama ya mungkin mulainya dari prosedur 5 menit lagi, kalau bisa segera dimulai ya mungkin cukup 1 menit, mesin langsung dinyalakan, berangkat. Tergantung situasi. Apalagi Pak Pek? Nah ini sarung jantur, kalau ini udah tahu semua ya. Yang harus diperhatikan adalah sesaat setelah melintasi garis finish, Anda tidak diperkenankan untuk mengurangi kecepatan. Sampai mengurangi kecepatan itu artinya balapan dengan kecepatan yang seperti biasa sampai selesai melewati R1. Ada beberapa kejadian fatal begitu selesai melintasi garis finish, kendorin gas, langsung selebrasi, dihajar dari belakang. Seperti itu ya. Satu lagi Mas Dur. Begitu bendera finish yang sudah di overland ya, tidak perlu memutar lagi. Jadi itu istilahnya gini, jangan melakukan double checker flag. Artinya double checker flag adalah Anda melintasi garis finish dua kali setelah balapan dinyatakan selesai. Balapan dinyatakan selesai begitu pemimpin balapan atau race leader selesai melintasi garis finish. Maka begitu Anda yang ada di belakangnya melintasi garis finish, maka dinyatakan selesai juga. Tidak perlu misalkan aku kurang satu putaran, tidak boleh menambah satu putaran lagi, mengenapkan putaran awal. Begitu Anda mendapat checker flag, saat itu balapan dinyatakan selesai. Paham? Ya, kalau di balap daerah kakak paling sering lihat itu. Gak hanya kalian, pembalap laki pun itu masih sering seperti itu. Makanya di sini bendera ini kalian benar-benar harus paham, karena komunikasi panitia dan pembalap itu adalah di bendera. Ya, jadi diharapkan adik-adik paham akan arti mengenai informasi dan instruksi yang ditunjukkan atau dilakukan melalui bendera. Karena hanya inilah satu-satunya alat informasi yang bisa disampaikan kepada pembalap. Kita nggak mungkin teriak-teriak kan, apalagi ke tengah lapangan sambil gini-gini. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Apa? Masalah bendera, peraturan. Masalah keluarga. Masalah pacar juga boleh kalau mau tanyain. Kalau yang apa sih bendera wetres kan ganti ban, itu masalah ganti ban, tapi putaran masih nggak bisa. Terus tapi ada yang ganti ban misalnya ya. Kan iya, itu gini. Makanya ini kan sifatnya informasi ya. Nanti akan ada peraturan-peraturan yang mengikuti. Peraturan itu sebetulnya secara spesifik itu dibuat untuk setiap championship. Makanya peraturan GP dan peraturan Superbike pasti akan berbeda. Termasuk instruksi bendera. Kalau instruksi bendera putih di MotoGP itu adalah kesempatan untuk ganti motor. Jadi semua serentak.
Ya, nah, makanya untuk di Indonesia ini kita ambil yang umum-umum aja. Nah, yang spesifik itu nanti mungkin misalkan saya ambil contoh one prick. Mungkin one prick juga akan ada instruksi mengenai instruksi mengenai pergantian motor, karena di one prick diperbolehkan untuk menggunakan dua motor. Di motor prick ini kan enggak boleh, hanya boleh mesin cadangan, satu dengan mesin mesin cadangan. Itu pun harus ditentukan setelah ya, itu. Ada lagi kira-kira? Iya. Selama Anda tidak mengganggu jalannya lama, artinya gini, kalau di bahasa filmnya itu reasonable period, artinya selama waktu yang tersisa ini bisa Anda manfaatkan dan akibat dari yang Anda alami ini tidak mengganggu jalannya lomba. Kalau misalkan perbaikan itu yang membutuhkan waktu terlalu lama, mungkin Anda diarahkan ke pit, Anda perbaiki di situ, ya kan? Anda harus mulai start balap dari pit. Jadi situasinya macam-macam. Ada lagi? Dilang, nanya Dilang. Kamu pembalap motorsport, son. Motor gede. Soal peraturan. Apa, nanya apa? Bendera. Kita paham semua. Itu yang apa? Secara oli kita mau dua. Kamu berarti nggak berhati. Kalau oli, kan ini bendera Spanyol ini. Sama. Ya. Salsabila nanya, jangan diem aja. Apa yang ditanyakan? Konyol. Jam berapa? Konyol, konyol. Konyol. Ada yang nanya lagi? Peraturan perlombaan. Ya, ya mungkin ke depan ya, kalau ini harapan kami bahwa ini bisa menjadi sebuah program yang berkesinambungan ya Pak Waketum ya, sehingga nanti secara waktu, secara apa bisa lebih kita sesuaikan dengan kebutuhan adik-adik lah.